Anak panti asuhan digelar jajaran sekolah pembentukan perwira Polri Polda Sulsel. Salah satunya untuk anak panti asuhan Darussalam di Jalan Bangkala Dalam 8, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Paket sembako berupa beras, mie instan, hingga minyak goreng ini diharapkan bisa membantu meringankan beban panti asuhan sekaligus sebagai bentuk kasih ke anak penghuni panti. Selain panti asuhan, sembako juga dibagikan pada warga kurang mampu. Harapannya kami bisa membawa nama baik Polri ke depan untuk menjadi lebih baik lagi dan mengajak seluruh rekan-rekan kami, para perwira-perwira muda untuk dapat merasakan empati terhadap sesama. Harapannya kami bahwa kehadiran kami selalu dinantikan, kepergian kami selalu dirindukan, dan beberapa kegiatan-kegiatan kami selalu dinantikan.